Halo, halo Mas Bro, kembali lagi di channel saya. Udah lama gak nongol ya. Ya, kali ini kita mau bikin konten beli langsung dimodif ya. Oke, kita sudah masuk di menu garasi dan di sini ada kendaraan saya galeri digunakan bus market. Nah, perlihatkan itu garasi kita sendiri. Galeri itu untuk membeli bus. Digunakan untuk bus market itu biasanya jual beli online ya, kita beli saja. Oke, ini yang paling murah ya, 35 juta. Ini 37 juta ya. Oh iya, kalau yang belum tahu, kalau ada yang belum tahu kenapa uangnya banyak, koinnya juga banyak, itu saya menggunakan mod OBB yang bisa dicari di YouTube juga, caranya juga ada, tapi kali ini saya tidak akan tutorial ya. Yang penting kita mau beli mobil yang paling mahal ya, ini baru 117. Gak tahu artinya K itu berapa, gak tahu artinya K itu apa. Lainnya ini baru 260 ya, masih ada yang lebih mahal lagi. Sultan rek santai lainnya rak tuh iso masih di 3. Ini paling mahal 315 K. Oke, kita langsung beli cepet. Perlihatkan, wah ini udah banyak ini ya. Yang paling parahnya ini Mercedes-Benz Trafigo X ya. Ini ada beberapa menu ya, stiker decal, roda cat, personalia, personali sasi obon ini, stiker decal ya, stiker decal macam-macam. Ini warnanya kita tinggal pilih sesuai selera ya. Wah, ini mantep-mantep ini ya, mantep sekali. Wah, ini coba yang merah aja, beli pilih. Nah, udah, kita langsung roda, kita cari peleknya dulu, pelek sesuaikan dengan busnya ya, mau pilih yang mana, kayaknya sesuai semua. Wah, ini kurang luas. Ini 10K. Ini bedanya apa ini? Oh, di tengahnya ada tambahan dikit, ini ajalah. Yes, pilih. Oh, roda ini belum kok. Ban, kita beli ban. Bagus mana ini? Bagus semua ini ya. Ah, ini kayaknya luas ya. Bagusan ini ya kayak ya. Bagusan ini ya. 7,5K. Ya, sekarang cat. Ya, kalau udah tadi stiker mosok dicat ya. Kalau belum ada stiker bisa main cat di sini ya. Tapi karena tadi udah dikasih stiker, kita nggak usah ya. Lo kok kembali? Nah, ini ya, tadi udah dikasih stiker mosok dicat, udah bagus-bagus. Sekarang ke personalisasi ya. Ini layarnya. Oh, ini kita kasih ada bus simulator ultimate. Terus yang sebelahnya, di atasnya ada layar ya. Terus sebelahnya multimedia. Ya, ini kita kasih multimedia, beli ya. Terus lagi WiFi. Oh, ini penambahan WiFi. Terus ada lagi interiornya, kita bisa pilih ya. Karena tadi luarnya merah. Ya, ini cocok. Ini cocok. Ya, ini cocok kayaknya. Merah sama merah. Oke. Terus klaksonnya. Di sini terus hanya tanduk.
Kita coba sebelahnya. Woi, sahabat telat. Tapi saya senengannya yang ini. Mantep. Dadah. Ini, ini bagian apanya ya, dashboardnya ya. Dikasih cangkir, harganya 1K ini. Ini apalagi HP. Ada HP-nya, kacamata kok ditaruh situ buat apa? Kita beli aja. Terus ini, ini ada negara-negara mana aja ya? Kita pilih sesuai selera. Tapi Indonesia kok nggak ada, ini belum sampai Indonesia ini ya. Orang-orang Indonesia mas, nggak ada Indonesia. Ini apa ini? Kita pilih aja ya. Sak-saknya terserah kita suka-suka. Terus ini. Ini adalah plat nomor ya. Kita tulis ya. Kita coba tulis. Bisa ditulis AA123 AB gitu aja ya. Sebagai contoh kok ya. Selesai. Terus ini juga sama, bebas ini. AA spasi 123 spasi AB. Oke, selesai. Tuh di depannya udah ada. Udah tampak kelihatannya. Simpan. Wih, mantap jadinya kayak apa ini ya. Wah, keren tuh ya. Ini keren sekali. Oke, kita kembali. Oke, ini udah jadi ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, itu bisnya kok bisa tulisan PO Gantem Boy di sana ya? Ini kita bisa menulisnya di sini ini. Bagi yang bertanya-tanya di perusahaan, ya masuk ke perusahaan, terus edit. Nah, ini kita bisa tulis sesuai selera ya. Coba kita ganti untuk Santosa. Santoso ya coba ya, edit. Yes. Tuh kita lihat di garasi, kita pilih yang tadi itu kelihatan kan ya. Oke, sekian dulu videonya. Kita beli langsung dimodif ala Bus Simulator Ultimate. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.